Saya Sersan Cibitung dan Pak Camat terus memonitor ke lapangan terkait perkembangan kasus di wilayah Kecamatan Cibitung, memonitor pelaksanaan vaksinasi ataupun swab antigen. Harapan kami masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID di wilayah kita. Ya, kami dari Pemerintah Kecamatan Cibitung menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Cibitung untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita sama-sama mencoba untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Harapan kami warga Kecamatan Cibitung sehat semuanya, terbebas dari pandemi ini. Terkait perpanjangan PPKM darurat yang sudah diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia, kami sepenuhnya mendukung dan kami terus menyampaikan pada seluruh kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Cibitung untuk mendukung program pemerintah dimaksud. Terkait pelaksanaan PPKM darurat dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021 dilaksanakan dengan cukup baik di Kecamatan Cibitung. Kami tiga pilar tidak bosan-bosan terus mengimbau kepada warga masyarakat. Kami melakukan operasi justisi gabungan dengan Pol PP Kabupaten Bekasi mengunjungi titik-titik yang kami anggap kerumunan cukup tinggi ya. Mengimbau kepada para pedagang agar jangan makan di tempat, silakan berjualan tapi take away, dibawa pulang. Alhamdulillah sampai dengan hari kemarin secara kami kumulatif ada penurunan kasus, terbukti dengan beberapa rumah sakit di wilayah Kecamatan Cibitung ada penurunan kekosongan tempat rawat. Itu artinya kasus sudah mulai menurun. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah sembuh dan tidak ada penambahannya tidak terlalu signifikan. Terkait program percepatan vaksinasi, alhamdulillah di Kecamatan Cibitung berjalan dengan lancar ya, baik dari programnya puskesmas ataupun dari TNI Polri. Petugas kami dari kecamatan setiap ada kegiatan vaksin dimaksud kita monitoring ke lapangan untuk menjaga ketertiban di tempat vaksin dimaksud. Harapan kami dengan adanya vaksinasi tersebut bisa meminimalisir penyebaran kasus, penambahan kasus di Kecamatan Cibitung. Jangan lupa subscribe ya!